Hai hai Vcomrade, yuk ikutin keseharianku sebagai graphic design intern di Ayana Bali. Aku berangkat sekitar jam 7.30-an naik ojek online. Ini loading dock Ayana, aku ngambil seragam habis itu. Ya, habis itu fit check. Mostly keseharianku line up, meeting lagi, desain. Mostly keseharianku yang ngedesain, revisi-revisi desain, ya begitulah kerja graphic design ya. Lalu Ayana juga provide lunch, tapi hari ini aku nggak lunch, ya ngedesain lagi. Terus habis itu ini baju buat event besok Minggu. Ulang tahun aku dirayain sama Ayana. Habis itu pulang jam 6 sorean. Yap. Begitulah keseharianku. Bye. Selama Feli magang kurang lebih 6 bulan, tentunya Feli ngebantu banget di sini, khususnya teman-teman desainer di Ayana. Karena memang kebetulan kita di sini manage lokasinya lumayan banyak. So far Feli benar-benar bisa ngikutin flow bekerja di sini dan nggak pernah ngeluh walaupun last minute sampai udah pesan gojek di cancel lagi. Jadi benar-benar kita pastinya sangat terbantu dengan ada Feli di sini. Pokoknya yang terbaik buat Feli setelah ini. Terima kasih sudah sangat banyak membantu kita di sini. Thank you. Tentang pengalamanku magang di Ayana selama 4 bulan, itu aku sebagai graphic design dan dokum. Aku magang di situ tuh belajar banyak hal, terutama soft skill ya. Soft skill kayak cara beradaptasi, cara ngobrol dengan expat dan cara ya bekerja sama dengan tim lah biar lebih enak kerjanya. Terus aku belajar juga mengenai hard skill tentu saja ya, kayak belajar pakai kamera merek lain lah, belajar pakai Figma, belajar lebih desainnya biar lebih elegan, lebih mewah terlihatnya. Terus belajar mengenai content planning juga, kayak editing yang lebih menarik itu gimana ya, gitu sih. Okay. Terima kasih Ayana tentang mengenai pengalamannya selama 4 bulan, masih sisa 2 bulan lagi. Ya, semangat, bye-bye.